Hai, yuk kita bikin snack untuk Impasisi kecil lagi. Kali ini mau bikin snack yang segar dan juga bisa untuk booster berat badan si kecil. Yuk langsung aja ke bahan dan cara buatnya. Untuk bahan lengkapnya sudah aku tulis di samping video ya. Untuk santannya bisa pakai santan instan atau santan segar ya. Ini aku tambahkan garam agar lebih gurih ya. Untuk labunya bisa dihancurkan dengan seperti ini ya, atau bisa di blender. Setelah itu tinggal masukkan ke dalam adonan agar-agarnya tadi dan diaduk hingga merata. Setelah mendidih bisa langsung dimasukkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga set, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah mengeras dan dingin, puding siap disajikan. Selamat mencoba!